Puncak tahun ini, sudah 2 tahun Tirak menyambut sambutan kemerdekaan seperti biasa. Rasa rindu pula menyambut bulan kemerdekaan bersama kawan-kawan di sekolah. Rindu berarak di kawasan sekolah dengan memakai baju kebangsaan sambil mengibarkan jalur gemilang. Rindu bergurau senda dengan kawan-kawan. Rindu melihat guru-guru yang riang gembira. Bila semua ini akan berakhir. Tapi saya tidak akan membiarkan bulan kemerdekaan ini berlalu begitu saja. Saya perlu tetap bersemangat menyambut bersama keluarga. Nak tahu apa kami buat? Tontonlah video ini sehingga selesai. Ibu saya suka selfie, katanya. Selfie merdeka untuk aura merdeka. Ayah saya melihat saja kami sambil tersenyum-senyum, tapi tak mahu ikut serta. Ayah saya pemalu, hihihihi, tapi ayah saya pacak bendera tahu. Adik saya yang bungsu suka melukis, dilukisnya bendera Malaysia, katanya. Yayan bangga dapat lukis bendera, dia ini pun suka juga buat di video. Abang saya spotting tahu, dia ikut saja, cakap ibu. Tengok gambar selfie ini. Hebat tidak ibu saya edit? Ada seorang lagi kakak saya. Dia ini bukan sahaja pandai berbahas, tapi pandai berpantun juga. Ibu suruhlah dia ikut pertandingan pantun. Kamu, sudilah dengar indah berperi. Negara Malaysia, maju sentosa. Didiami penduduk, berbilang kaum. Suasana... Saya buat apa? Sabarlah. Ibu inilah semua pertandingan dia suruh ikut, tapi saya layan je sebab banyak tu manfaat. Saya lukis bendera dan poster. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nisda Nusangi dari kelas 4 Beta. Saya akan menyampaikan sebuah sajak yang bertajuk Pahlawan Kemerdekaan Nukilan Samad Sai. Pahlawan, jika hilangmu tanpa pusara, jika pusaramu tanpa nama, jika namamu tanpa bunga. Sebenarnya, saya bangga dengan keluarga saya. Sambutan kemerdekaan tetap kami meraihkan, walaupun dalam suasana yang berbeza. Kawan-kawan, marilah sama-sama menghayati erti kemerdekaan agar semangat patriotik akan kekal dalam diri kita selamanya. Bye, terima kasih semua.